Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Anissa Isakina, channel tentang masak-masak dan review makanan. Hari ini guys, aku bikin seblak yang pernah viral, yaitu seblak Rafael dengan kerupuk seblak yang putih itu loh guys, yang putih. Terus aku combine sama Indomie. Bisa kelihatan kan? Ini pedas banget guys. Tadi aku pakai cabai setan merah sama cabai rawit hijau. Tidak lupa kencur ya guys. Kencur itu paling penting untuk seblak. Mari kita coba. Aku mau nyobain kerupuknya dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuknya kenyal-kenyal, terus pedas cabenya itu langsung langsung nyentrik gitu guys. Terus kencurnya terasa banget, soalnya tadi aku pakai kencurnya segini. Aku aduk-aduk dulu ya, kayaknya kurang merata. Pedas deh. Baru suapan pertama sudah menyiksa. Lanjut suapan kedua, aku cuma Indominya. Suapan pertama sudah menyiksa. Aku tadi masukin bumbu Indominya juga ya, kayak minyaknya. Tadi aku pakai Indominya Indomie kari ayam. Minyaknya, bawang gorengnya, cabenya, yang bubuk, dan masukin garamnya, garam micinnya dikit aja tadi, soalnya di awal waktu ngulek ini aku udah pakai garam biar lebih memudahkan mengulek lagi. Padahal aku jadi udah bikin. Tuh dengarkan guys, aku tadi udah bikin micin dikit, tapi karena cabenya banyak dan pedas, gak ada rasa micinnya kalah sama rasa pedasnya. Rasa micinnya tinggal dikit. Lagi ini cocoknya dimakan di saat cuaca dingin gitu guys. Pedas. Tadi aku juga nambahin sayur sawi biar ada sayurnya juga, biar kelihatan ijo-ijo lagi guys. Kencurnya berasa banget guys, mantap. Langsung keringatan lo guys, semoga gak nangis. Itu karena aku pakai cabai setan kali ya. Harusnya pakai cabai rawit hijau aja semuanya. Pedas guys. Ayo, pupuk seblaknya. Kayak makan bakso aci. Pedas guys. Tetap gigitan. Udah gak tentu jebaknya guys karena kepedasan. Lagi ini
Enak, rasa kencurnya, rasa seblaknya, rasa pedasnya. Lanjut, minyak lagi. Pedas guys. Mantap. Kalau keringatan kayak gini guys, nah semuanya dipegang-pegang. Seblak Rafael, Mang Rafael. Karena cabenya nggak dimasak itu guys, cabenya kan disiram. Aku nggak sanggup ngabisin guys, terlalu pedas. Udah dulu ya videonya. Yang penting aku udah ngabisin setengah ya guys, setengah lebih. Jadi kan porsinya jumbo. Aku udah nggak sanggup guys. Mau minum dulu. Pedas guys. Aku nggak sanggup ngabisin. Setengah aja. Makasih ya guys yang sudah menonton. Makin pedas guys kena cabai setan. Makasih ya guys yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share juga ya YouTube channel Anisa Sakinah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.